Zombie apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita nge-game sambil santai-santai. Dan di video kali ini balik lagi di game Solo Leveling Rise. Dan pada kesempatan kali ini gue sangat amat bersemangat pakai banget ya. Karena apa? Solo Leveling baru aja selesai update patch baru, yang dimana pasti sudah ada event baru, hadiah-hadiahnya baru, terus di mail pasti ada kompensasi yang sangat bikin gua tercengang ya kan, dan sudah pasti dan sudah jelas pasti banner baru ya guys ya. Dan ini gua baru aja login ya, belum tahu isinya update-annya ada apa aja. Mari kita cek bareng-bareng di konten kali ini dan kita lihat limited bannernya siapa nih. Jujur nih gua belum tahu ya, gua belum lihat leak-leaknya. Dan yang bikin gue semangat lagi sih ini sih, Amamiya udah pasti masuk standar banner ya. Dan gue kurang lebih tuh udah ngumpulin 200 plus-plus tiket untuk menggacha di standar banner. Mudah-mudahan kita di spam Amamiya ya. Dan ini dari loginnya aja kan udah di update nih ya. Dari sini aja kita udah bisa lihat tuh 14 hari login aja udah dikasih 20 tiket limited guys. Luar biasa banget, memang baik kali ini game. Terlalu baik guys, luar biasa, luar biasa. Oke, mari kita cek ya. Bener-bener fresh baru login nih, bener-bener fresh baru login, belum ngapa-ngapain guys. Oke, kita lihat nih ya, kita lihat dapat apa aja. Kita mulai cek dari mana nih, kita mulai cek dari mailnya dulu aja ya. Kompensasinya ada apa sih kira-kira ya. Diskon kupon, be sure to use it, gift voucher. Apa nih gift voucher ya? Update hidden reward. Oke, hidden reward. Oh, mungkin ini ke websitenya kali ya. Nanti kita cek deh di akhir video. Mungkin kita cek kali ya, Kak. Mudah-mudahan nggak kelupaan nih. Gue biasanya suka lupa di akhir video ya. Oke, mari kita lihat di sini. Kita rewardnya banyak banget, cuy. Kita dapat kupon, dapat 10 kunci, ya kan? New dungeon boss seleb. Ada new dungeon kah? Ada new dungeon kah, manis? Aduh, gue yang kemarinnya belum rata tier 10 ya, ini udah ada dungeon baru kah? Nanti kita lihat ya. Terus ini dapat 500, dapat kunci juga, dapat yang lain-lainnya, dapat limited ticket dan satu selection ya ini ya. Satu selection chest grid ya, ini semua grid ya. Aduh, gue butuhnya curse grid, gue udah banyak banget asli dah. Terus ini ada ginian. Ini apa ini? Rock paper scissors. Wah, kita klaim semua ya dah. Kita klaim semua aja ya. Rewardnya sih lumayan sih, not bad sih. Rewardnya not bad sih. Gimana menurut kalian? Rewardnya oke nggak? Kalau menurut gue not bad ya. Untuk kompensasinya, dan di sini gue pengen lihat dungeonnya dulu sih, jujur nih ya. Gue penasaran banget dungeonnya. Nanti cara barunya kita lihat nanti dulu guys. Ada 16 kunci gue jadinya kan. 16 kunci nih gue. Apa ini bro? Ini apaan bro? Encore gue yang lama mana bro? Oh ini kah? Ini apa bro? Ini kayak mana sistemnya guys? Ini apaan bro? Tier 21 kayak mana? 700.000 power. Wewewe sabar bro. Ini kayak mana ini maksudnya ini guys? Ini kayak mana ini? Kenapa ada naga di sini? Ada naga bonar guys. Tier 12. Woi. Ini level 75 kan? Tier 21 level berapa? 75 kok. Weh, what just happened, man? Proof of the strong. Waduh, gatel pala gua langsung. Ini apa ini update-nya? Emang selalu ya. Ini Solo Leveling tidak pernah mengecewakan gua, guys. Setiap patch update selalu ada hal baru yang bikin gua tuh kayak wow banget cuy. Ini salah satu contohnya ini. Ini kita harus farming lagi ini. Dan gue tidak mengeluh sih sebenarnya, karena apa, di sini reward lagi kan, dapat lagi ini kristalnya, dapat lagi. Gue nggak mengeluh sih, cuman gue kaget aja sampai tier 21 encore. Dan ini siapa ini listrik ini ya, luar biasa. Cuman yang lama kemana yang lama? Tapi ini cuma 6 hari guys, cuma 6 hari 11 jam ya. Kaiselin Giant Archnid ya, laba-laba sama ini si naga ya. Coba kita lihat instance dungeonnya ya. Ini apaan bro? Ini apaan maseh ya? Ice Witch Bestie ya. Waduh, Ice Witch Bestie kayak mana lagi ini? Gue pengen coba jujur li ya. Kalau ini kita udah tahu ya, ini kemarin kita udah mainin di ini ya. Udah ada kalau ini, Curse Giant ini. Gue udah sampai tier 9 kalau ini ya. Tapi kok full star sih? Gue kayaknya kagak full star ya. Full star apa kagak ya? Full star ya kayaknya ya. Nah ini sampai tier 21 juga ya. Nah ini nih gue penasaran, nanti kita coba deh.
Yang ini kita coba sama yang ini ya, sama encore missionnya yang naga kita coba ya, level 1 tier 1 ya nggak apa-apa, gue pengen lihat wujud musuhnya sih. Dan kita coba di sini, kita lihat ada yang baru nggak? Vulcan sepertinya tidak ada yang baru. Terus untuk story apakah ada yang baru? Sebenarnya kalau misalkan ada yang baru sih pasti udah di mention ya. Ada yang baru bro, ada yang baru bro. Kok jadi 77% gue ini ketutupan kamera gue. Cuman kok ini 77% ada yang baru fix. Ini kayak ada yang baru deh. Kalian ini menyadari nggak? Gue kurang notice. Cuman kayaknya ini ada yang baru sih. Iya, fix ini ada yang baru bro. Jadi 77% men. Story ada yang baru ya. Wah ini gue harus mulai progres lagi. Kalian kalau mau lihat progres gue ya, gue tuh paling jarang jalanin story guys. Karena apa? Pertama mager ya. Pertama mager, kalian lihat aja reverse gue nih. Reverse gue baru chapter 3. Nanti sih, ada suatu saat ya dimana gue lagi kagak sibuk ya, gue all in solo leveling, gue kelarin ini semua ini ya. Ditunggu aja itu hari tiba. Oke, kita lihat Hunter Archives. Di sini kita bakal ke spoiler karakter baru. Harper! Waduh! Harper apa ini? Harper ini waifu lagi ya. Apakah layak gacha guys si waifu ini? Apakah si waifu ini layak gacha atau tidak guys? Kalian coba komen di kolom komentar ya. Oke, kemarin kurang lebih seperti itu seputar ini. Terus kita coba, nah kita klaim dulu lah. Nyantai dulu gak sih mas? Nyantai dulu gak sih mas? Nice, 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 nice. Kita naik level. Terus levelnya berarti handicapnya udah ditambahin ya. Kita langsung cek aja store-nya ya. Store-nya ada apa sih bang yang baru ya kan? Mari kita coba lihat-lihat. Ini 35.000 cincai lah, 10 limited tiket ya. Oke, di sini apa nih? Ada growth me. Ini emang udah lama gak sih growth mission? Baru apa udah lama nih? Tapi ini ini kayak baru deh. Kok kayak gak pernah lihat gitu ya? Ini lumayan nih. Full moon shop. Apa ini full moon shop? Waduh. Disediakan paket lagi ini guys. Full moon shop ya. Ini apa ini? Wah bisa milih bro. Bisa milih bro. Ini free lagi. Waduh paketannya memang luar biasa sekali sih ini. Paketannya bener-bener luar biasa ya. Gak ada ahlak. Gak ada ahlak. Oke mari kita lihat lagi. Kita sebelum lihat kostum, gue gak mau lihat kostumnya dulu ya. Gue pengen lihat caranya dulu sih. Kostumnya nanti dulu aja. Ini kita dapat free lumayan. Dapat 3 ini worth it banget nih. Dikasih gratis, bro. Butuh banget, bro. Oke, ini tiket-tiket standar, double up. Oke, ini top up diamond. Malah gini cuman gini doang kah? Mission, story, battle ini mah udah dari lama kayaknya kalau yang ini ya. Bonus, apakah ada bonus? Sepertinya tidak ada. Tidak ada yang menarik nih bonus. Today team. Aduh, sepertinya itu aja guys ya. Exchange shop. Oke, ini udah ada, nanti kita ambil-ambilin. Weapon exchange, nothing, gak ada yang beda. Sabar, beli dulu om. Beli dulu bentar om. Nah, beli dulu bentar. Sisanya nanti gue beli lagi. Apa ini? Karena ada yang baru rupanya guys. Ada yang baru, ada kostum SJW ya. Dan di sini ada beberapa selection yang dimana gue udah pasti ambil ya. Gue butuh curse banget. Terus di sini ada, ini battlefield ya. Kan menarik banget kan guys. Menarik banget kan, selalu ada hal baru ya. Cuman ini full moon shop sih yang baru sih kelihatan ya. Kelihatan banget ya. Oke, mari kita coba lihat karakternya dulu deh. Gue penasaran karakternya kayak mana. Lucu sih guys, karakternya Harper dan dia darkness. Pas banget, terima kasih udah ngasih darkness bro. Terima kasih udah ngasih darkness bro. Gua ada 119 tiket dan 15.000 kristal sih. Kira-kira ini layak gacha apa enggak guys? Kalau misalkan memang layak gacha, kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Gue pengen tahu nih, kita nggak bakal gacha sih di video ini. Cuman ini gue penasaran banget ya. Precious Prankster. Ini kayak loli ya. Jatuhnya loli cuman kawaii lah guys. Lumayan, desain karakternya bagus ya. Kita coba lihat standar bandnya. Gue ada 239 tiket dan Amamiya sudah dimasukin ya guys ya. Amamiya udah dimasukin ya guys ya. Asik banget bro. Asik banget bro. Ini kita masukin Amamiya ya. Gue mau Amamiya bro. Ini Moon Shadow. Moon Shadow gue butuh Skadi sih sebenarnya. Gue gak punya Skadi bro. Ini gue udah B5. Plum juga gue udah B5 ya. B6 malah iya. Cuman ini, ini gue udah pasti mau. Mailin gue butuh satu lagi. Nah ya paling kayak gini sih. Sama Moon Shadow ya. Sama Mia ya paling gini sih. Kalau ini ada yang baru nggak? Kayaknya nggak ada senjata baru sih. Jadi ini sama aja ya. Jadi ini sama aja ini nih. Wah, gue penasaran nih bro. Penasaran banget nih asli dah.
Di gue udah PT 50 nih, gue udah PT 53 nih, tapi red off karena kemarin kita 10 pool dapat itu ya, dapat si siapa namanya? Hansemi ya. Kita claim reward dulu lumayan, dan kita coba cek kostumnya ya. Gue penasaran banget nih kostumnya juga. Kostumnya mana kostumnya? Kostumnya ini biasanya sih ya, sejauh ini sih yang bikini-bikini guys, yang pantai-pantai guys. Wih, enggak ya, ini aman nih. Ini yang ini aman nih, Bro. Yang ini aman ya, ini sih ya kalian lihat guys. Astaga, 3 kostum terakhir ya, luar biasa, luar biasa. Yang ini aman sih, Bro. Yang ini aman sih, Bro. Kayak cuman kostum ini doang ya, kostum olahraga lah ini bisa dibilang ya. Ini ternyata kostumnya aman, men. Aman, Bro. aduh pusing. Oke, paling kurang lebih seperti itu shopnya. Terus satu lagi yang pengen gue cek di guild, apakah ada sesuatu di guild. Oh sabar, Army of Shadow katanya di patch ini bisa kebuka naga ya, katanya di patch ini. Oh iya, kayaknya di patch ini beneran bisa kebuka, Bro. Beneran bisa kebuka kah, Bro? Coba kita shadow extraction ya. Big rock, wush, gila, kita dapat the rock guys. Kita dapat the rock guys, arise. Duh, apa nih? Kayak mana big rock? Batu besar. Wah, asik batu besar ya. Batu besar, mantap batu besar. Kita shadow extraction dulu, ini bisa naganya bisa nggak? Naganya belum bisa ya naganya ya. Naga belum bisa ya naga. Aduh, kak keren pada kalau naga, atau mungkin gua harus jalanin dulu kali, jalanin sesuatu baru bisa kebuka kali ya. Be big rock, oke lah nantilah gue urus lagi ininya, gue upgrade terus apa lagi nih kira-kira yang baru ya. Kayaknya itu aja sih. Oh event, astaga event hampir kita nggak cek men. Ini padahal salah satu hal yang penting juga nih, special dice. Balik lagi ke misi dadu guys, balik lagi ke misi dadu. Terus ada misi collect juga ya, ini bagus banget buat dijalanin. Biasanya gue selalu full sini keambil semua ya. Terus di sini ada Charlotte and Harper. Charlotte siapa Charlotte? Ini ada yang gue nggak tahu kah? Kok tiba-tiba bisa ada Charlotte? Loh, kok ada dua? Charlotte gimana dapetnya Charlotte? loh, sabar. Kayak mana ini Charlotte ini ya? Dapat dari mana Charlotte om? Charlotte and Harper. Event shop, free. Saya ambil om free. Charlotte dari mana Charlotte? Wah kan ini kita suka ada miss kan? Ini bisa milih dua selection sih. Gue mau lihat Charlotte man. Gue mau lihat Charlotte man. Mana Charlotte? Charlotte mana Charlotte? ini gua gak shimmer kan? Kayak mana cara dapet Charlotte guys? Wah ini dia nih. Wah ini gua gak kepikiran sih mau dapat dari mana. Battle pass bu, yang bener aja. Kayak battle pass ada baru ya. Skinnya si Meilin man. Skinnya si Meilin ya. Gak mungkin dapat dari situ guys. Kita cek guild dulu dah. Charlotte. Wah ini gua harus ngecek sih. Nah ini makanya gua suka miss ya. Kalau misalkan ada yang gua lewatkan lagi, kalian tinggal ingatkan gua di kolom komentar ya. Nanti gua pin ya apa yang gua miss. Apa yang gua miss nanti gua pin. Oke ini kita lihat ya, udah 33 orang, lumayan. Gila ada yang beli kostumnya Amamiya men. Ada yang beli kostumnya Amamiya men. Keren banget bro. Luar biasa. Sabar. Ini gue coba ulik-ulik lagi Charlotte dapetnya dari mana ya? Hah, di sini sih gue lihat gak ada Charlotte sih guys. Cuman kok di event ada weaponnya Charlotte. Charlotte apaan bro? Apa ini Charlotte nih? Ini Charlotte kan? Ini Charlotte kan? Ini boneka Charlotte ini. Apa ini? Oh kan? Gak ada bro. Ini kan sesuai urutan nih. Abis Yosoyun, Alamiya, Hansemi, Gogunhi, terus Harper kan? Kagak ada bro. Charlotte bro. Di bonus juga ada, di bonus kalau misalkan memang ada Charlotte pasti di bonus ada kan. Di bonus baru ada kan, biasanya paling bawah ya kalau bonus baru ya. Loh ada dong. Weh Charlotte. Dari mana Charlotte? Gue gak tau guys, asli guys. Yang di sini dia bonekanya Charlotte, yang Charlotte bonekanya si Harper ya. Wah asli men, dapat dari mana men? Coba kalian komen deh. Gue ini buta map ini guys, asli guys. Gak tau gue dari mana jujur. Atau next banner kali ya.
Tax Bender atau jalanin misi atau apa, kalian komen lah di kolom komentar lah, bingung gue asli. Oke okay? Oke guys, terima kasih semua buat kalian yang udah nonton, semoga kalian suka dan terhibur dengan konten kali ini. Jangan lupa buat kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video, bye bye.